So aku tak nak aku datang sini semata-mata atas nama Pahang. Kita memang lahir dah macam tu. Yang ni tu bengkok dah. Sebulan lebih lah sekarang. Selalu pergi tu apa, jabatan baru kan, jabatan muka tu. Lepas tu pergi lepak di pantai, makan ikan bakar. Lepas tu tak ada pergi mall, tak ada sangat lah sini. Banyak habis masa training, duduk rumah. Tak sempat lagi pergi pulau-pulau, tak ada tempat. Belum lagi lah, tapi ada plan lah nanti nak pergi dengan family kan. Nak cuba tengok macam mana pulau, sebab Miki tak pernah pergi pulau ni. Tak pernah lagi. Sebelum Miki sign Terengganu, sebelum-sebelum ni pun memang tak pernah. Ini memang ada perancangan untuk kali pertama lah pergi dengan family, sekali dengan anak semua. Target nak pergi mana dulu? Target nak pergi Pulau Pontian dulu lah. Itu lah memang tak pernah pergi lagi. Orang cakap best, best, best. Ha, nak pergi tengok lah. Tempat makan yang pernah pergi lebih daripada sekali eh. Ha. Yang ni lah, ikan bakar dekat stadium lah. Cunong. Mantap lah, ikan bakar dia mantap. Memang terbaik. Lepas tu shell out. Miki suka makan-makan macam tu. Miki kalau hari training, Miki akan, kalau hari training biasa, normal biasa ni, Miki akan bangun lewat sikit lah kan. Dalam pukul 9 ke 10 bangun, mandi, main dengan anak sekejap, sementara tunggu wife siap masak. Lepas pukul 1 tepat Miki akan makan. Dan Miki tak akan makan lewat. Pukul 1 Miki akan makan. Siap tu rehat sekejap. Pukul 2 tengok TV. Pukul 3 Miki dah akan siap-siap. 3:30 Miki dah keluar dari rumah, slow-slow. Pukul 1 tu last makan sebelum training? Pukul 1 last makan sebelum training lah. Kalau macam hari ada game ke, friendly ke, kalau duduk rumah, Miki akan bangun awal lah. Breakfast, bangun breakfast pukul 8:30. Lepas tu Miki akan tidur balik. Lepas tu lunch. Lepas tu high tea lah. Miki akan ikut jadual game lah, walaupun friendly kan. Miki akan biarkan biasa diri kita. Makanan Miki sebenarnya simple je. Kalau Miki ada gulai dengan ayam goreng pun dah cukup lah. Tak payah, tak payah nak heavy-heavy sangat lah. Kalau seminggu itu pun itu je. Oh ok, macam tu. Macam duduk sini tak dapat nasi kandar kan. Ya, itu tu. Memang Miki, apa yang ada Miki makan je. Favorite Miki senang je. Ayam masak merah. Tapi macam ayam masak merah ni dia pedas kan. Tak elok lah kita makan kerap. Tapi kalau macam hari normal ni, wife Miki akan masak gulai ataupun ayam goreng. Lepas tu masak lemak, itu je, sup. Miki akan makan macam tu je lah. Benda-benda simple tapi kenyang lah. Dah lama tak dapat nasi kandar ni, okey ke? Itu beres lah. Tapi kalau dapat ni memang balun kakau lah. Kalau nasi kandar selain daripada Penang ataupun Kedah ni, dia punya rasa dia tu, dia masam tau kalau tak original. Dia kuah dia akan rasa masam. Dia punya ayam lain, dia punya nasi pun lain. So kalau siapa betul-betul yang orang Penang yang makan nasi kandar, dia akan tahu lah nasi ni boleh boleh pergi jauh atau tak lah. Piala pertama apa yang Miki target nak julang dengan TFC? Liga Super. Sebab? Itu bagi Miki, itulah Liga Super ni kalau kita dapat pencapaian paling terbesar bagi saya sebagai player kan. Sebenarnya 7 tahun semua Johor ambil. Miki harap sangat tahun ni 2021 ni sama Terengganu, Miki dapat bagi yang terbaik. Miki rasa pasukan Terengganu mampu lah bagi satu aksi yang sengit lah untuk dapatkan Piala Liga Super. Okay, macam mana dengan AFC Cup? AFC Cup pula ini adalah tahun pertama. Tahun pertama Terengganu sendiri, iaitu tahun pertama Miki sendiri bermain di Pentas Asia kan. Sebelum ni duk wakil Malaysia, lawan-lawan negara ni dia berbeza sikit. Bila lawan kelab ni, dia orang terkumpul semua player-player yang terhebat dalam kelab ni kan. Dalam satu kelab akan bermain satu piala yang besar. Itu cabarannya agak sukar. Tapi pada Miki, kalau kita layak lepas pada grup pun, itu pencapaian terbaik lah.
ke JC No. 7 kan? Ya, yeah, dekat Terengganu Mickey still kekalkan JC No. 7 lah. Sebab apa No. 7? Ada cerita di sebalik? Sebab dia tak banyak sebab. Sebab dulu sebenarnya masa sekolah-sekolah Mickey suka No. 10. Aha. Tapi bila dah besar Mickey masuk dalam profesional ni, tarikh lahir Mickey 7 hari bulan. 7 hari bulan 1. So Mickey buat keputusan untuk pegang nombor 7 ni sebagai satu semangat, satu kekuatan Mickey lah. Semua nombor pelik kereta Mickey pun nombor 7 kan, kalau perasan lah. Semua ada, mesti ada nombor 7. Dan itu lucky number tu kira. Lebih kurang macam tu. Setiap kali Mickey skor, Mickey rasa kepuasan tu lain lah bila Mickey nombor 7. Bila orang umum kan, gol pertama pasukan Terengganu berjasi nombor 7 Faisal Halim, satu rasa aura tu datang lagi tau. Dah dekat 2 bulan ni, apa yang Mickey rasa tentang fans Terengganu? Sebab Mickey rasa Mickey pun dah banyak keluar selain daripada tempat itulah training kan. Ada fan Terengganu agak bagi Mickey mantap juga lah kan. Kalau masa Mickey bermain dengan Pahang, bila datang ke stadium ni, dia punya aura tu lain macam kan. Bila Mickey datang sini sendiri, walaupun Mickey pergi pejabat pos sekalipun, ada orang kenal, oh Faisal Halim lah main Pahang dulu eh. Dia kenal kita. Bila orang macam tu, kita rasa oh fan Terengganu dah kenal aku. So aku kena bagi something yang aku mampu lah untuk pasukan. So aku tak nak, aku datang sini semata-mata atas nama Pahang. Dia dari Pahang, kita ambil dia dari Pahang, bukan disebabkan dia bagus ke apa. So saya nak buktikan di sini Terengganu mengambil saya di atas sebab Faisal Halim yang saya perform pada tahun lepas lah. Saya akan kekalkan momentum tu. Ha ha ha.
Come on, brother.